lucu tuh. Yang punya ya? Mirip ya, tapi ini putih. Lu hitam, bedanya itu doang sih. Tapi di rap tuh hitam eksotik bro. Malah mahal harganya. Kalau lu gitu. Ya teman-teman, hari ini kita lagi ngumpul di Agile Vape Store di tempatnya si Jo nih. Jadi ini basecamp nya anak-anak vape daerah Cikampek ya. Keren sih, emang tempatnya enak, nyaman dan ya biasa ganti koil terus nyoba-nyobain belajar trik di sini asik. Tempoh hari sama lu pernah kolab kan ya, nyari hewan di kota Tandingan di Karawang kan, kalau dapat kalau habis tuh. Nah cuma sejak kejadian kita syuting dari Kerawang tempoh hari itu, selanjutnya itu yang nongol bukan cuma hewan Jo, banyak juga makhluk-makhluk di luar hewan keluar di video-video gue. Eksis bro. Ini mahal perbuatan. Bisa dibilang kesandet. Gue juga sedikit ada di mana ya, di itu pas lihat. Lo pernah lihat ya? Iya, gue pas lihat filmnya lo kok tiba-tiba jadi monster gini. Makanya itu bukan sama sekali gue seleleng ke arah horor. Emang sih kalau ada konten malam atau di tempat serem, gue suka kasih background yang agak serem biar menambah tegang suasana. Dan gak ada niat sama sekali buat yang namanya nanti harus nongol. Gak ada. Tapi yang gue bikin aneh, ini kejadian pertama aja. Waktu di Curug Cimanuk, itu di daerah Subang, perbatasan Subang Purwakarta. Masa siang-siang nongol dong? Itu mana? Gue gak tahu itu mana itu apa. Nongol pokoknya. Jadi itu horor juga, guys. Asli, guys, siang-siang nongol videonya ini kayak gini, teman-teman. Nah, kalau itu yang pertama, Ces, video yang pertama yang pas nongol. Yang keduanya itu lebih jelas dan lebih eksis. Tepatnya di Cianjur Selatan, daerah Sindang Barang. Lu ngempleng diem gitu, kayaknya sambil merawang. Terus nih kayak ini nih, ini yang keduanya nih. Di video yang kedua ini dia lebih eksis ketimbang si video yang siang tadi. Jadi di video yang kedua ini, Doi bener-bener ngeliatin dan ngasih tahu bahwa nih gua tuh ada katanya gitu ya. Tapi kalau gua sih yakin ginian tuh bukannya tuh orang mati terus bagian tubuhnya pun berbuku-buku atau berluas-luas. Nah, ciri-ciri arachnida itu merupakan hewan yang bagian badannya itu memiliki buku atau luas-luas. Nah, sedangkan kalajengking Asia ini dia memiliki antuk ya atau sengatan di ekor yang memiliki bisa neurotoksin. Jadi kalau kena gigit, sakitnya ke otot. Nah, ini dia akan gigit kalau misalkan bagian punggungnya kesentuh kayak gini. Nah, ini bagian tuh punggung ininya. Jadi sensitif banget di bagian ini. Gitu nih. Nah, biasanya kalau siang, kalajengking tuh hidupnya di lubang. Jadi dia bikin lubang, ngegali lubang. Terus kalau misalkan udah malam kayak gini, dia berburu. Makanannya serangga, meliputi serangga lain, dan juga hewan-hewan. Dan di situ tuh pohon bambu. Bukan gak pohon pisang. Gak ada apa-apa gitu? Gak ada lah, orang hutan. Hutan, bener-bener hutan asli, pohon bambu semua. Bener-bener hutan masih wild banget. Just kucing. Nih, jadi pas di tempat si Rijal, gue lagi main game. Kemarin belum lama, gue diliatin sama kucing dari jendela. Wajah kucingnya tuh kayak wajahnya tuh kayak yang kayak gitu. Dan posisinya, aduh, gak enak banget gini liat. Terus kalau lo lihat di menit 30 sampai 45 itu ada kayak orang ngintip di samping. No, ada kayak orang ngintip kan, ada kayak mata. Ada cahaya. Kayak ada kayak. Cuy, tuh kucing di belakang emang suka gitu ya? Iya. Hah? Tiap malam itu kayak gitu? Serem banget ya. Kita lagi di rumahnya Rizal nih teman-teman, di rumah teman Panji nih. Lagi war game. Itu kucing dari tadi ada kali setengah jam. Kayak ini. Gila, serem banget. Warna putih, gue kira apaan awalnya gak tau ini kucing. Jal, serius Jal, kagak pernah pindah dia Jal. Tiap malam kalau misalnya gak diusir ya udah dia diem aja di situ sampai pagi. Hah? Sampai pagi kayak gitu. Ini ngintipin kucing lo kali ini, laki cewek sih? Laki. Hah? Laki ngajak main kali tuh. Siapa sih lalu gitu lo nih? Gak tau.
oh itu kucing gue sih namanya sensor deh, jangan. Iya orang kuliah kucingnya ya namanya. Nama kucing tuh kan bisa disinar gitu ya. Disinar gitu. Tapi entahlah kalau ini sih gue nggak bisa bilang ini apa. Yang jelas kayak kayak ada kayak gituan. Cuma lihat si kucing ini aja udah bete sih. Udah. Di kebun tadi menurut lo apa? Dari visual aja lo lihat. Yang video kedua atau pertama? 100% real ya? Real. Emang setan nih. Ada satu hutan percontohan daerah Kerawang, tempatnya Kecamatan Cikampek, teman-teman. Nah, di sana itu ada segerombolan monyet invasi atau monyet yang asalnya bukan dari situ tapi jadi pengganggu. Ada konflik bahkan sama manusia, sempat malah gigit orang. Oke, nanti kita kepoin orang yang kena gigitnya, katanya teman-temannya mereka juga. Mungkin saya kenal juga ya harusnya kalau animal lover. Oke, nanti kita lihat, kita langsung cari para monyet itu di sana. Ya, teman-teman. Oke, guys. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih udah nyaksiin vlog Panji hari ini. Salam lestari dan jaga lingkungan kita supaya nanti anak cucu kita masih bisa lihat. Bye.